sebuah ball handling yang sangat ciamik dari sang kapten nomor punggung 8, masih melakukan steal sebuah foul. Sebuah foul dari dua Jember, number 10, push foul and side ball. Satu dua dua zone defense dilawan dengan 1-3-1 zone offense. Sebuah drive in, tembakan yang masih gagal tadi. Passing ke dalam. Oh, salah paham tampaknya tadi antara nomor punggung 8, Devi. Mencoba mengatur ritme permainan, long pass ke posisi 45, sebuah shooting, offensive rebound, defensive rebound kali ini, sebuah fast break cepat. Iya, bolanya tertinggal, sebuah crossover, sebuah long pass, isi basket, and 2 point dari nomor punggung 10. Easy basket, sangat efektif serangan dari SMP 2 Jember. Intercept, fast break. Iya, seperti biasa mengandalkan fast break dan nomor punggung 8, sebuah passing, easy basket and fall. Fall dari 2 Jember, dari 7 Jember, nomor punggung 8, push fall and 2 shots. Time out diminta oleh coach dari SMP 7 Jember. Sepertinya kedua tim harus kembali ke bench untuk melakukan rapat internal. Medis, ya. Pelatih 2 Jember butuh perawatan. Oksigen. Ya, waktu time out berakhir. Akan bebas untuk 2 Jember akan dilakukan oleh nomor punggung 10, number 10. Kesempatan pertama, one shoot. Gagal. Masih muntah bolanya tadi. One shoot and rebound. And one, oh, cancel point, sebuah violation menyentuh garis tampaknya. Ya, cancel point dari satu-satunya wasit cewek yang dimiliki oleh kota Probolinggo. Ya, sebuah shooting, defensive rebound, fast break, nomor punggung 8. Wow, kecepatan yang sangat luar biasa, sebuah foul. Number 4, push fall and 2 shots. Ya, free throw nomor punggung 8, Devi.
Diulang dua tembakan. Ya, diulang dua tembakan. Dua tembakan. Gagal. One shot. Gagal. Mengarah ke sang center nomor punggung 21. 3 point shot, sebuah foul. Nomor punggung 8, push foul and 3. Substitution. 2 masuk, 4 keluar. Kesempatan pertama gagal, masih ada kesempatan kedua dan kesempatan ketiga. Kesempatan kedua masih gagal. Kesempatan ketiga. Masih gagal juga sepertinya. Setiap kali menembak selalu ditolak. Tiga kali menembak, tiga kali ditolak. Three point shot. Ya. Fast break tidak berjalan sempurna karena tidak ada nomor pembangun. Nomor punggung 8 kali ini tidak bisa melakukan fast break dengan cepat. Sebuah 3 second violation dari Vio. Nomor 10 langsung mengarah ke sang center. Fast break kali ini Vio melakukan drive in to shoot. Masih gagal. Offensive rebound, sebuah foul. Nomor punggung 10, push two shots. Substitution, 2 pemain, 13 keluar, 5 masuk, 8 masuk, dan 14 keluar. Kesempatan pertama, gagal. Oke zone, oke. Cepat sekali nomor punggung 10 saat langsung trapping yang sangat ketat. 3 point time shoot. Defensive rebound. Traveling violation. Iya. Belum. Oh, gagal. Held ball. Bola untuk dua Jember. Devi. Oh, sebuah reserve tadi gagal. Devi kali ini and 2 point dari Devi, sang motor serangan dari dua Jember sekaligus merupakan stop bowler
di defense 1-2-2 yang digunakan oleh 1-2 Jember. Foul. Kita lihat apa laporan wasit Lukman, number 5, illegal use of an inside ball. Sebuah drive in, kembali keluar, 3 second violation. 3 second violation, point cancel. Iya, sebuah poin yang di-cancel karena sudah terkena 3 second terlebih dahulu. Substitutions lanjut. Iya. Pertandingan di hari-hari biasanya dimulai jam 12:30. Namun khusus kali ini dimulai dari arah jam 3. Lanjut, ya, lanjut. Bukan merupakan sebuah X second violation. Masih under basket, sebuah foul. Oke. We need coffee. Tampaknya Anda mulai lelah, Bung. Ya. Yeah. Two shots. Kesempatan kedua. 48 detik tersisa. Sebuah bumping gagal. Fast break nomor punggung 10 mendelay permainan. Nomor punggung 2 kali ini diagonal pass, sebuah shoot, defensive rebound, masih mampu offensive rebound. 3 point time. Sebuah buzzer beater point tadi mengakhiri quarter ke 7-12.
PMR. Iya, pertandingan semalam berakhir sampai jam 1 malam. Tadi malam berakhir sampai jam 1. Ada apa dengan jam 1?
Thank you.
Thank you.